5 perbedaan antara orang sok tahu dan orang pinter beneran. Orang sok tahu, ia gemar menggurui orang lain. Ia memberitahu tanpa kita tanya, dan dia selalu merasa menjadi orang yang paling pintar. Dia cenderung ngeyel dan selalu merasa benar, dan juga dia sering memamerkan prestasinya demi mendapatkan pengakuan. Sedangkan orang yang pintar beneran, ia tidak suka menggurui. Hanya menjawab saat ditanya, merasa kurang dan ingin terus belajar, selalu introspeksi dan menerima ilmu baru, dan dia tidak suka memamerkan pencapaian yang sudah diraih. Itulah 5 perbedaan antara orang sok tahu dan orang pintar beneran. Pertanyaannya, tipe manakah diri Anda?